Alhamdulillah. Jemaah sebelum berangkat, ini bapak kita harus makan banyak. Ini yang selalu membantu, masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Dimohon bantuannya pak ya untuk jemaah kita yang kurang sehat. Insya Allah balasannya luar biasa. Alhamdulillah, ini ibu. Ibu-ibu lagi ngantri makan. Wah 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 pak, wah wah wah. Ini kembali. Nah, banyak kursi kosong ke? Bembe bebas wah, bebas doktor. No, jaga ujung tu baun kosong, bau masih. Oke. Okay. Bebas. Awas ben umpah hai entia. Apa apa. Mare kain ni rom lain susah. Nah, makan yang banyak. Perjalanan jauh. 7 jam nanti perjalanan. Nah, ni Mami Tiang, Mami Demung. Wah, sehat. Masya Allah. Oh iya. Di atas tu ulu anu dek. Oh, ndek bersebur. Dia betul ulu piring dek. Lailah kau boleh otak mana ni. Awas hati-hati mau kenahnya bu ya, supaya jangan kotor. Duit-duit si berkelor di sehat sampai Mekah baru 7 jam. Astagfirullahalazim. Ibu, kaos tangannya sekali. Kasih tahu. Nih kaos ibu ini. Ndak usah nih, nih buka. Buka. Nah, buka aja nggih. Bareh dah ganti kaos nih, bareh ganti kaos nih ke. Buka dulu buka. Nah, teh tolek teh. Ah, nggih. Sila. Bareh. Ah, bareh soleh. Alhamdulillah. Acara briefing untuk keberangkatan kita ke Kota Suci Mekah. Alhamdulillah. Ya maaf, masih sehat semua. Alhamdulillah. Inilah cobaan dalam umur, inilah cobaan dalam haji. Arah doa si ngenong ngene, nah itulah. Tapi inilah kita harus saling mengingatkan ya, agar umrah kita mabrur. Nah, amin. Apa yang disampaikan tadi, amin, amin. Kita siapkan segala-galanya. Ayo dengan kopar dan sebagainya supaya ditaruh di depan hotel. Kamar macam tegas dulu. Taruh nanti ada petugasnya. Hit, siapkan segala-galanya. Maaf, tinggal jalan aja. Maaf, kami yang megang ini. Maaf. Nah itulah yang penting ya bagi kita. Apa yang disampaikan sama panitia kami agar bisa selesai, bisa bagus, rapi, sesuai dengan harapan kita semua. Karena koper bagian dari bekal. Mun arak tinggalan baik, baik sang jadi angan dalam. Nah ya kan nanti. Siapa nih? Selalu ini. Nah jadi bagian lagi. Alhamdulillah. Ini proses manasik terakhir. Lima tak 100 ribu. Uang habis 50 juta. Kali 100 ribu akan datang. Yakin? Kapan lagi mungkin kita berhaji besok? Iya, mudah-mudahan. Kita doakan diri kita sekarang. Mumpung sekarang masih kita bisa berdoa di tanah.
kita coba berdoa kepada Tuhan. Siap. Besar buat doa penunggu. Habiskan doanya semuanya. Titiskan doanya semuanya sekarang. Sambil pamitan dengan Bapak Mereka. Nanti di Mekah, silat doa apa? Doakan semuanya. Rezeki, kesehatan, anak jari, silat. Kesempatan sudah kita ada di sana. Dan apa? Kesempatan para jemaat. Dan inilah yang paling penting kaitan dengan teknis masalah doa-doa kita serahkan kepada masing-masing agar kita lebih hukum. Ukurannya Rabbana amina satu jagat bahasa kita kan itu disapu semuanya. Ini Ustadz yang akan langsung ke Mekah. Simpanan simpanan pribadi bahasa yang Sumbawa pakai bahasa Sumbawa sudah. Yang Lombok, bahasa Lombok, yang Dungu, bahasa Dungu, sudah, silakan. Ya, bahasa manapun yang kita pakai, Allah semua. Bapak kita selalu ya, energik ya, ini. Alhamdulillah ya, membantu jamaah jangan, luar biasa jangan, beliau. Silakan, bantu orang. Mudah-mudahan dibalas. Jangan bantu orang kita yang maju, tidak boleh. Allah. Boleh mengundangkan diri sendiri dan tidak boleh mengundangkan orang lain. Kita bantu teman, tapi kita yang jatuh. Konyol namanya itu, tidak boleh. Mari sama-sama selamat itu maksud. Ya, nah inilah yang harus kita lakukan. Yang lebih banyak tetap teknis, tidak berbicara tentang doa, karena bukan saatnya untuk menghafal. Ya, bukan saatnya untuk menghafal. Dan doa yang paling bagus kita baca, yang paling khusyuk dan yang kita paham. Walaupun tidak paham juga, tidak ada masalah. Allah lagi tahu. Ya, penanda ada orang berniat yang tidak baik. Nah, mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan dulu. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, saya kasih kesempatan. Ada yang mau ditanyakan? Saya kasih kesempatan bertanya. Ibu, ada mau ditanyakan? Sambil dengar tiba bahasa Indonesia, arah iya ada ketuaan. Ibu dulu. Ibu-ibu ada yang mau ditanya? Alhamdulillah ini persiapan mau berangkat ke masjid. Aku kak berangkat jam 2 lagu teknis berangkat niki kan wah sampai yang teknis berangkat. Enggak. Berangkat ya nggih jam 2 lagu teknis tadi sebareng-bareng nih. Ayo ayo hitung dulu berapa Ibu? 2, 4, 6. Oh, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4. Cuman 2, 4 ini? Iya Tuan Nursi. Hah? 2, 7 atau 2, 6 mana? Oh, sudah duluan mungkin yang. Iya, satu udah ke masjid. Yang satu tadi pagi katanya pergi. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 5. Cuma 25 ini. Oh, ini. 261 ke masjid. Karena masih di dalam. Iya, ke masjid yang satu. Udah pas 26 yang ibu-ibu. 26 luwe lah pu. Oh, ini dekat sama 26 lagi. Proses kedua. Berapa yang bapak-bapak? Berapa? 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 9, 9. Tinggal satu yang bapak-bapak, siapa? Itu yang orang Sumbawa yang kebetulan. Oh, Pak Anu Burhanuddin. Oh, Julo. Linggi, turut batur sehat, lek murin nggih. Dendek bejulu nggih. Nah, linggi muri oleh turut batur nggih. Oh ya, kalau dua ada yang satu sudah lengkap yang bapak. Eh? Kalau yang dicuting tadi itu sudah keluar. Nah, ibu-ibu yang dua tadi wudu udah kan? Pelinggi kan? Hah? Enggak, yang naik tadi kan pelinggi ya? Iya, makanya udah sama berdua kan naik tadi. Berarti udah turun. Iya. Ayo. Ayo, Bu, ayo. Ayo. Ah. Ayo. Oh, ada yang langsung balik ke sini. Nih ibu, nih saya ya, jangan sampai ada yang mencari-cari.
Ani tending tulung sikit. Adeng-adeng nah ni ibu ni masya-Allah ibu. Ulek jukti aman dah. Nggih. Sila, sila. Nggih, ngiring. Pokok sikit tau nggih. Nggih, anu dah kumpul. Alhamdulillah. Jemaah sebelum berangkat, ini bapak kita harus makan banyak. Ini yang selalu membantu, masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Dimohon bantuannya Pak ya untuk jemaah kita yang kurang sehat. Insya Allah balasannya luar biasa. Alhamdulillah, ini ibu, ibu-ibu lagi ngantri makan. Wah 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 wah. Ini kembali kembali, ini kembali kembali, kembali kembali ini. Nah, banyak kursi kosong ni. Bembe bebas wah bebas tak dah. No jaga ujung tu bau kosong bau masih. Okay. Bebas. Awas benung pahai inti apa apa. Mari kain ini rom lain susah. Nah, makan yang banyak. Perjalanan jauh 7 jam nanti perjalanan. Nah, ini Mami Tiang, Mami Demung. Wah, sehat. Masya Allah. Iya. Di atas tu ulu anu dek. Oh, dek bersebur. Dek betul ulu piring dek. Lailah kau boleh otak mana ni. Awas hati-hati mau kenahnya bu ya. Supaya jangan kotor. Duit si berkelor di sehat sampai Mekah baru 7 jam. Astagfirullahalazim. Ibu, kaos tangannya sekali. Kasih tahu. Nih kaos ibu ini. Ndak usah nih, nih buka. Buka 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 buka. Buka. Nah, buka aja nggih. Baris dah ganti kaos nanti, baris ganti kaos niki. Buka dulu buka. Nah, teh tu lek teh. Ah, nggih. Sila. Bare? Ah, bare soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sudah mau berangkat ke Kota Mekah. Alhamdulillah ini teman yang membantu. Hey Tantawij Hari, your phone is ringing. Please answer the phone. Hey Tantawij Hari, your phone is ringing. Please answer the phone. Hey Tantawij Hari, your phone is ringing. Please answer the phone. Hey Tantawij Hari, your phone is ringing. Please answer the phone. Hey Tantawij Hari, your phone is yang sudah banyak membantu kita. Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Yang pertama, mudah-mudahan selamat. Selamat sampai tujuan. Melaksanakan ibadah sampai selesai nggih. Sehat walafiat nggih. Hanya ridho Allah yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk ziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisah Rasulullah. Alhamdulillah semua sehat. Para anak dan kemudian yang kedua kami atas nama Ulatul Rahman. Ya namanya kita manusia pasti ada kurang dan sebagainya.
kami atas nama semua rombongan ini yang sejumlah 47 orang. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya dan kami haturkan banyak terima kasih atas semua bantuannya dan mudah-mudahan Allah membalas yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita berjumpa nanti pada lain kali insyaallah pada bulan-bulan yang akan datang. Terus memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tugas kami hanya ditugaskan sampai di sini. Tidak akan bisa ikut untuk membawa Bapak Ibu ke Mekah Al-Mukarramah karena sudah ada katanya yang akan membimbing Bapak Ibu di sana. Sehingga kami disuruh sampai di sini saja. Selama kebersamaan kita di sini, beberapa hari ini, kami dari pengurus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata saya, tata cara saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunas maaf, kita sama-sama, kalau Bapak Ibu juga ada yang anu, kita saling memaafkan. Karena sebelum kita berniat, Bapak Ibu sudah diingatkan oleh Bapak Al-Mukarram Bapak Guru, silakan bersihkan hati. Segala apa yang menyangkut masalah hati, silakan diselesaikan sekarang sebelum memasang niat. Kalau ada sisi salah teman-teman kamar atau teman-teman duduk, silakan saling maafkan ini sebelum kita berniat supaya pas melaksanakan ibadah umroh niki kita dalam keadaan bersih. Ini harus tidak ada satu tahun dengan sesama manusia apalagi satu tahun sama Allah SWT. Oleh sebab itu, sebelum nanti berniat di Bir Ali, silakan kita saling memohon maaf sesama teman. Mungkin di kamar pernah saling tersinggung, atau di jalan pernah saling atau apa sedikit gesekan, silakan saling memaafkan sebelum masang niat, karena itu salah satu jalan untuk mendapatkan umrah yang mabrur. Mungkin sekedar ini dari pengurus, tadi sekali mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon dimaklumi. Mungkin ini sudah perjalanannya. Mari kita terima dengan lapang dada dan sabar. Alhamdulillah tapi semuanya Bapak Ibu sehat, lengkap dari sejak datang sampai akan berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Masalah apa namanya kegiatan nanti sudah ada pengurus yang akan menyambut Bapak Ibu di Mekah. Silahkan diikuti apa arahan beliau karena tidak sama situasi. Kondisi Mekah yang dulu sama sekarang sama dengan di Madinah ini. Tidak sama seperti dulu dengan yang sekarang. Jauh perbedaannya. Dari sekalipun Bapak Ibu sudah beberapa kali ke sini, silakan kalau memang ada arahan dari pengurus atau pembimbing, silakan kita sama-sama jalankan bersama dengan baik dan sabar. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Allahumma fa'al hadhihi ila sabili rusyad.